Justin Hubner resmi dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Inilah daftar resmi 29 nama untuk mengikuti pemusatan latihan di Turki. PSSI telah resmi merilis 29 nama untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Turki. Berikut ini adalah nama-nama pemain Timnas Indonesia yang mengikuti pemusatan latihan tersebut. Sejumlah nama naturalisasi ikut ambil bagian dalam pemusatan latihan ini. Justin Hubner yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia masuk dalam daftar panggil tersebut. Selain itu, Jordi Amat, Sandi Wolos, Saidi Patina, Ivar Jenner hingga Rafael Struik juga masuk di dalamnya. Nama-nama pemain Indonesia lain yang berkiprah di Eropa seperti Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand juga masuk dalam skuad Garuda untuk mengikuti pemusatan latihan. Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, dan Asnawi Mangkualam yang juga berlaga di kompetisi Asia juga masuk dalam pemanggilan kali ini. Dari Liga 1, sejumlah pemain terbaik mendapat panggilan. Sebut saja Rizky Ridho, Mark Klok, Egy Maulana Fikri masuk dalam daftar panggilan kali ini. Nama yang dipanggil menyusut dari rencana 30 pemain menjadi 29 pemain. Hal ini lantaran Rahmat Irianto cedera dan PSSI memutuskan tidak memasukkan nama pengganti. Pemain yang bermain di Liga 1 sudah bisa berkumpul semua karena kompetisi jeda hingga awal Februari 2024. Selain itu juga mereka akan menjalani beberapa rangkaian uji coba pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 melawan Libya di Antalya, Turki. Kemudian tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar. Di lapangan latihan Iran pukul 20.30. Para pemain yang dipanggil beberapa di antaranya sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2024 di Irak dan Filipina sebelumnya. Nama baru seperti Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti. Tutur manajer Timnas Indonesia Sumarji dikutip dari rilis resmi PSSI. Dan berikut ini adalah daftar 29 pemain Timnas Indonesia untuk mengikuti TC di Turki persiapan Piala Asia 2023. Kiper Sahrul Trisna Persikabo, Muhammad Riyadi Persisolo, Hernando Ari Persebaya Surabaya. Belakang Justin Hubner Wolverhampton, Edo Febriansah Persib Bandung, Wahyu Prasetyo PSIS Semarang, Rizky Ridho Persija Jakarta, Jordi Amat Jordanul Taksim, Elkan Bagot Ipswich Town, Sonny Wallace, Kaih Mikkelen, Saini Patinama Viking FK, Asnawi Mangkualam, Jonam Dragons, Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Tengah, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Mark Klok Persib Bandung, Riki Kambuaya, Dewa United, Witan Sulaiman Persija Jakarta, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Adamalis Borneo FC, Arhan Fikri, Arema FC, Yaakob Sayuri, PSM Makassar, Yanji Sayuri, PSM Makassar, Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ, Ivar Jenner, Jong Utrecht. Depan, Hoki Caraka, PSS Sleman, Ramadan Sonanta, Persis, Indi Sulistiawan, Bayangkara, Presisi FC, Dimas Derajat, Persikabo, Rafael Struik, Ado Den Haag. Itulah nama 29 pemain Timnas Indonesia untuk mengikuti TC di Turki persiapan Piala Asia 2023. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.